Tren video challenge Hi Kids di TikTok belakangan ini viral, hingga beberapa selebritas tanah air pun ikut membagikannya lewat akun masing-masing. Tren ini dilakukan seseorang yang seolah tengah menyampaikan pesan kepada calon anaknya di masa depan. Luna Maya termasuk yang mengikuti tren challenge tersebut. Luna menyapa calon anaknya lewat sebuah video yang menyebut dirinya sebagai ibu. Luna lantas mengungkapkan rasa sayangnya yang begitu besar kepada si calon anak, meski ia belum mengetahui kapan pertemuan mereka akan terjadi. Melalui konten tersebut, Luna juga menyelipkan beberapa foto dan video kenangannya di tahun 2023. Di antaranya momen kebersamaannya dengan sang kekasih, yaitu Maxim Bujer. Luna pun mengungkapkan bahwa kehidupan yang dilalunya selama tahun 2023 terasa cukup berat dijalani. Namun ia bersyukur berhasil melewatinya, hingga akhirnya tahun yang cukup berat itu berakhir dan meninggalkan kesan yang cukup baik untuk ia ingat. Luna tak lupa mengungkapkan harapan agar tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya selalu meninggalkan kesan yang baik hingga selalu dikenang di hatinya. Melihat video Hi Kids yang diunggah Luna membuat netizen berharap agar sang artis bertemu jodoh sehingga bisa segera dipertemukan dengan anak-anaknya. Mereka pun berharap Maximlah yang akan menjadi jodoh Luna sehingga menjadi ayah dari anak-anaknya. Perlu diketahui, 2 tahun yang lalu Luna melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur. Luna menyebut prosedur ini dilakukan agar ia dapat menjadi ibu di kemudian hari.